Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Juragan Bedil. Ini yang kedua kita review. Kali ini pesanannya Om Joni Irawan. Om Joni Irawan ini ada di Wangun Reja. Wangun Reja, Desa Fajar Bulan, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat, Lampung ya. Kali ini dari Sniper Lampung. Ya, teman-teman di Combat itu Lampung itu mantap persaudaraannya, sering ada kegiatan ya, sering saya lihat banyak teman-teman yang gabung di sana di Combat Lampung. Salam buat teman-teman Combat Lampung. Nah, ini ada Om Joni Irawan, beliau mungkin sudah lama menyimak video saya sehingga begitu ada promo bocat Predator harganya cuma 3.999.000. Nah, beliau langsung ambil, kemudian nambah tele, nambah pompa, nambah mounting kamera, minta upgrade peredam. Oke, silakan minta tolong dihitungkan, ditotalkan, langsung transfer, selesai. Pagi-pagi tadi sudah saya setting, mantap, anginnya irit ya, powernya mantap, akurasinya tak jamin sudah. Ini sudah ada stikernya ya. Kalau ada yang minta video akurasi, tes akurasi, saya nggak pakai mounting kamera. Percaya sama saya gitu. Saya nggak akan bohong. Kalau saya bohong, nama saya sudah rusak dari dulu. Gitu. Yang penting di saya pembeli puas. Gitu. Kalau saya membuat pembeli itu kecewa, lebih baik uangnya tak kembalikan. Nah, kita lihat pesanannya Om Joni Irawan. Ini yang saya foto tadi ya, di atas mobil Jeep saya. Ini beliau pesan Predator. Sudah saya setting Om. Jadi nanti ini ada batasnya, batas pemasangan mounting depan dan belakang. Relnya masih tetap kita pasang karena nggak terlalu tinggi juga, udah pas gitu. Kalau mau dilepas ya nggak masalah juga, nanti berarti posisinya agak ke sini. Kalau ini agak ke atas. Ini 500cc ya, 500cc kalau tabung Taiwan. Maksimalnya 3000 PSI. Maksimal 3000 PSI. Kita kalau ngisi bocap seperti ini biasanya 2800 PSI. Larasnya OD14 di kondom OD22 ini kayaknya. OD22 agak gede. Kondom OD22 kelihatan lebih kekar. Sudah ada bipod relnya sehingga bisa dipasang rel, bisa dilepas pasang juga relnya. Bisa ditekuk ke depan kalau enggak. Nah, ini bisa dipakai buat jalan. Ya, triggernya ringan, triggernya sangat ringan, magasinnya juga enak, pas. Ini Predator ya, Black Predator. Unitnya kemarin saya minta 10, baru dikirim 5, yang 5 lagi jalan hari Senin insya Allah nyampe. Jadi yang masih menunggu ya, ditunggu aja hari Senin, pokoknya kita sesuai pesanan gitu. 3.999.000 sudah dapat senapan, sudah dapat tas, peredam, magasin, tali sandang, tempat peluru, sama dikasih kaos. Murah. Harga di luar Jawa masih di atas 4 juta. Ada yang jual 5 juta, ada yang 5.500. Biarpun berbeda kualitas larasnya, kualitas pengerjaannya, kerapian, kehalusan pengerjaannya, semua punya harga masing-masing, tapi kalau Anda beli ini khusus untuk pemula ya, ataupun yang sudah nabung pingin Predator dengan harga terjangkau, sudah tepat memilih ini ya. Ini 5 kemarin habis, tinggal yang mau datang lagi 5, nanti tinggal pesan aja ya, jangan sampai kehabisan. Silahkan bisa WA saya dulu, nanti jadi nanti kalau begitu barang datang sudah langsung tinggal kirim-kirim. Kalau mau disettingin oke juga, nanti saya settingkan. Ini saya tes tadi cuma menggunakan peluru J
GSB Tiger, GSB Tiger pakainya ya. Saya kayak GR12 tapi hasilnya bagus. Apalagi kalau pakai GSB kalengan lebih bagus lagi. Ini unit pesanannya Om Joni. Ya, senapannya seperti ini. Keren pokoknya. Kalau saya punya uang aja saya beli. Saya cuma jualan aja. Jadi belum bisa beli. Nanti kalau udah punya uang saya mau beli juga. Belinya di Juragan Bedil ya. Tuh, saya beli sama saya sendiri jadinya. Om Joni Irawan, ini pesanannya Predator Tele Bimen ya, Bimen 3940. Ini dapat bonus berhadiah langsung pisau lipat. Saya malah nggak pernah megang pisaunya, kalau udah di dalam ya udah, ini punyanya konsumen. Mounting kamera, wah ini kelihatannya mau jadi YouTuber, minta mounting kamera juga. Minta mounting kamera biar bisa direkam buruannya. Tuh, nanti jangan lupa Om Joni kirim ke saya hasil berburunya, videonya dikirim. Ada lagi mimis, mimisnya satu kotak. Nah, lupa masih di sana, nanti difoto aja mimisnya. Terus peredam, peredamnya di upgrade, minta diganti pakai yang Excel. Nah, peredamnya di upgrade. Kalau yang udah pernah pakai peredam ini nggak mau pakai peredam yang lainnya. Udah mantep. Kalau yang belum coba, jangan coba-coba. Nah, harganya lumayan soalnya. Tuh, 300.000. Yang panjang bisa sampai 500 kalau yang model 100. Pompa juga, Om Joni pesan pompa juga ini. Pompanya ya, tak kasih yang kamu. Tuh. Ini pompanya. Pompa kamu kakinya bisa dilipat, jadi bisa dapat bisa masuk ke dalam tas itu. Tasnya itu ya. Tas kamu bisa masuk pompa juga. Apalagi magasin. Nah, magasinnya ya itu juga. Ini kalau sampai rumah biasanya kantongnya buat rebutan anak-anak, ini buat tempat uang koin. Kalau enggak bisa dipakai buat naruh peluru juga. Nah, kantongnya. Tuh, di sini ada nomor HP saya. Tuh, ada juga nomor rekening. Jadi yang masih punya utang itu bisa ingat, wah ini saya harus transfer ke sini. Tali sandang, tali sandangnya Excel, kita bikin tali sandang Excel itu ribuan cepat habis. Cuma buat bonus ya, ada yang beli. Bisa dilipat-lipat tapi empuk kuat. Nah, bonusnya sama. Ini bonusnya kaos Juragan Bedil. Kaos Juragan Bedil itu ini kualitasnya distro. Nah, keren ini kaosnya, dipakai enak. Kaos bonus tapi banyak yang beli. Itu satu-satunya kaos bonus tapi banyak pembelinya. Enggak tahu kenapa senang pakai kaos ini. Gokil mungkin namanya ya, Juragan Bedil. Jadi kalau kemana-mana ditanya, "Om jualan bedil ya?" Bilang aja, "Ya, jualan bedil." Gitu. Mau nyari yang model apa? Sini tak carikan, nanti pesen ya, pesan sama Juragan Bedil Pemalang. Ini pesanannya Om Joni, hari ini juga sudah bisa berangkat. Terima kasih atas orderannya Om Joni Irawan yang ada di Lampung Barat. Salam buat teman-teman di Combat ya. Semoga tetap rukun, tetap jaya, tetap solid, full kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.